Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama. Sebentar lagi, kita akan memasuki bulan November, yang akan disusul periode libur Natal dan Tahun Baru, berkaca dari pengalaman tahun 2020. Periode tersebut membawa risiko peningkatan kasus tidak hanya di Indonesia, bahkan juga terjadi di dunia. Kondisi kasus Indonesia yang saat ini sedang berada di titik terendah dan telah menurun selama 15 minggu perlu kita pertahankan agar tidak kembali meningkat pada saat periode Natal dan tahun baru. Mobilitas penduduk yang terus meningkat Menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan penurunan kasus, terutama seiring dengan menurunnya kasus dan pembukaan aktivitas sosial ekonomi, sebagaimana terlihat pada grafik, terjadi kenaikan mobilitas pada saat kasus mengalami penurunan setelah puncak yang memicu kenaikan kasus selanjutnya kebijakan peniadaan mudik pada periode Idul Fitri 2020 nyatanya tidak cukup untuk menekan pergerakan penduduk. Penurunan kasus yang terjadi bertahan 13 minggu membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat kembali meningkat. Mobilitas di pusat belanja naik mencapai 34,14 persen di taman, naik hingga 20,43 persen serta di tempat retail dan rekreasi sebesar 1,43 persen. Angka mobilitas yang tinggi bersamaan dengan munculnya varian Delta yang lebih mudah menular menyebabkan kenaikan kasus yang sangat signifikan selama 9 minggu pasca Idul Fitri. Kenaikan kasus ini mencapai 13 kali lipat dari titik kasus terendah pasca lonjakan pertama. Saat ini Ledakan kasus Indonesia telah berhasil ditangani. Di saat banyak negara lain menghadapi kenaikan kasus signifikan, jumlah kasus di Indonesia terus menurun, dan aktivitas sosial ekonomi kembali dibuka. Fakta ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan resiliensi dan ketahanan bangsa menghadapi pandemi COVID-19. Meski demikian, kita perlu lebih berhati-hati dan menyusun strategi untuk mempertahankan penurunan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, terutama mengingat saat ini tren mobilitas sudah mengalami kenaikan, yaitu mencapai 22,14 persen di pusat belanja, 5,43 di taman, dan 2,68 persen di tempat retail dan rekreasi. Upaya kolektif seluruh lapisan masyarakat Merupakan kunci dalam mempertahankan kondisi yang cukup baik ini, dari sisi pemerintah sedang dilakukan upaya percepatan peningkatan capaian vaksinasi, utamanya dosis kedua. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tertinggi orang yang telah divaksinasi minimal dosis pertama, namun kita tetap perlu meningkatkan cakupannya terhadap target sasaran vaksinasi di Indonesia berdasarkan data dari KPCPEN per tanggal 24 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis ke-1 di Indonesia mencapai 54,27 persen, sedangkan untuk dosis kedua baru mencapai 33,18 persen. Terdapat 13 provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis kedua di atas 30 persen, yaitu DKI, Bali, DIY, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Jabar, dan Jateng. Bahkan DKI, Bali, dan daerah istimewa Yogyakarta, 50 persen penduduknya telah divaksin dosis penuh. Kami apresiasi upaya pemerintah daerah dan sikap kooperatif dari masyarakat di provinsi yang saya sebutkan, karena turut berkontribusi dalam capaian ini. Namun, masih terdapat 21 provinsi yang capaian dosis keduanya kurang dari 30 persen. Mengantisipasi kenaikan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal terhadap COVID-19 melalui vaksinasi dosis penuh. Selain itu, vaksinasi dosis penuh Dapat meminimalisir gejala berat sehingga yang terkonfirmasi positif tidak harus dirawat di fasilitas kesehatan. Hal ini, yang tidak lelah saya ingatkan, adalah seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, terlebih di tengah aktivitas dan mobilitas yang semakin meningkat. Jika setiap orang bertanggung jawab untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Saya yakin tantangan ke depan yang akan kita hadapi, seperti periode Natal dan Tahun Baru, tidak akan menyebabkan ledakan kasus COVID-19. Mobilitas meningkat akan aman. COVID-19, apabila masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Untuk menyukseskan upaya preventif tersebut, saya juga menghimbau pengelola fasilitas publik untuk memastikan adanya petugas yang tidak hanya melakukan screening di pintu masuk melalui aplikasi peduli lindungi namun juga mengawasi penerapan protokol kesehatan di dalam fasilitas publik tersebut. Kepada pengunjung, jangan ragu untuk saling mengingatkan apabila ada yang tidak disiplin protokol kesehatan. Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan, atau diuji cobakan, namun terbukti menyebabkan kluster atau kenaikan kasus. Saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait. Selanjutnya, saya akan mencoba menggambarkan bentuk interaksi faktor-faktor penularan COVID-19 dalam sebuah konsep yang disebut segitiga epidemi COVID-19. Seringkali kita menganggap bahwa penyebab seseorang tertular penyakit ialah tunggal, karena virus atau bakteri, jamur dan organisme infeksius lainnya. Namun, jika kita lihat lebih mendalam, perjalanan riwayat alamiah penyakit menular dipengaruhi berbagai macam kondisi lainnya. Walau saat ini kondisi COVID-19 secara nasional telah terkendali, kita tidak boleh lengah. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan upaya pengendalian COVID-19, sudah sepatutnya kita bersama-sama memperhatikan setiap celah penularan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saya akan mencoba menjelaskan setiap faktor penentu penularan, yaitu agen, host, atau inang, dan lingkungan yang mempengaruhi penularan COVID-19. Pertama, agen. Yaitu mikroba penyebab penyakit, yaitu virus SARS-CoV-2, karakteristik virus seperti laju penularan maupun kemampuan menimbulkan penyakit dipengaruhi oleh masing-masing strain. Sebagai contoh, kita bisa lihat bersama bahwa karakteristik varian Delta yang masuk ke Indonesia dapat menyebabkan lonjakan kasus di Indonesia pada bulan Juli lalu, dalam waktu yang singkat akibat kemampuan penularannya yang tinggi. Yang kedua, host atau pejamu atau inang, yaitu organisme yang terserang virus COVID-19. Sejauh ini, COVID-19 ditemukan pada hewan dan manusia, namun khususnya pada manusia, penularannya terjadi dari manusia ke manusia melalui droplet. Sebagai tambahan, kecenderungan penderita terinfeksi dan berkembangnya keparahan gejala dapat dipengaruhi dari imunitas spesifik tubuh. Umur dan riwayat penyakit yang ketiga adalah environment atau lingkungan, yaitu faktor eksternal yang dapat meningkatkan penularan, seperti laju kasus yang ada, kepadatan penduduk, kebijakan pemerintah, mobilitas, dan aktivitas masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa penularan COVID-19 pada populasi tergantung pada banyaknya interaksi antara agen, inang, dan kondisi lingkungan. Pada tiap interaksi faktor penularan COVID-19, terdapat berbagai antisipasi yang dapat dilakukan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi peluang penularan sebesar-besarnya. Pertama adalah program percepatan vaksinasi, yang kedua adalah penerapan PPKM yang melingkupi penegakan protokol kesehatan dan upaya 3T. Terbaru ialah dirilisnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 untuk PPKM di non-Jawa Bali dan 55 di Jawa Bali. Kebijakan mobilitas pelaku perjalanan nasional dan internasional terbaru ialah dengan dirilisnya adendum kedua surat edaran Satgas nomor 31 tahun 2021 dengan penyesuaian yaitu yang pertama pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Bali maupun dari Pulau Jawa Bali ke daerah non Jawa Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Yang kedua, dalam rangka penyesuaian kesiapan sarana dan prasarana yang spesifik di tiap daerah, maka pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara antar kabupaten atau antar kota di luar pulau Jawa Bali dapat menggunakan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai alternatif persyaratan perjalanan selain arti PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan selain kartu vaksin minimal dosis pertama. Yang ketiga adalah pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda lainnya yaitu transportasi laut, darat, kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali maupun non Jawa Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Terakhir, saya ingin mengingatkan, kesediaan masyarakat untuk menjalankan upaya pengendalian COVID-19 yang ada secara patuh dan bertanggung jawab, karena pada prinsipnya ialah untuk kemaslahatan bersama. Ditemukannya adanya pelanggaran beberapa kebijakan terkait seharusnya menjadi refleksi bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk sama-sama mengevaluasi sejauh mana kita mampu menjalankan upaya bela negara. Dalam rangka Indonesia menuju endemi COVID-19, sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai penyesuaian harga tes PCR untuk wilayah Jawa Bali dan di luar wilayah Jawa Bali. Berdasarkan surat edaran ini, harga tes PCR di wilayah Jawa Bali turun menjadi maksimal 275.000 dan di luar wilayah Jawa Bali menjadi maksimal 300.000. Evaluasi harga tes PCR yang dilakukan sudah melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR yang terdiri dari komponen-komponen jasa pelayanan atau SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Perlu saya tekankan, hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR dan apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil, maka tidak akan meningkatkan biaya tes PCR. Sebagai bentuk pengawasan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jika terhadap laboratorium yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi terakhir adalah penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional. Selanjutnya, terkait update vaksinasi pada tanggal 25 Oktober 2021, pemerintah Indonesia secara resmi menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-99 berupa 684.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru yang merupakan skema dose sharing melalui jalur multilateral COVAX facility. Selain itu, pada tanggal 26 Oktober 2021, pemerintah Indonesia juga menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-100 berupa 1 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac. Kedatangan ini merupakan hibah dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan membuat total kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia mencapai 293 juta dosis. Demikian konferensi pers pada hari ini, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Faddit1.com, dan Vira dari Pro3 RRI. Sejumlah kalangan mendesak aturan swab tes PCR penumpang dihapus. Apakah... Dari tes antigen dilakukan, lalu apakah pemerintah tetap pertahankan syarat tes PCR bahkan diperluas ke moda lain? Jika iya, apakah hal itu tidak akan mempersulit masyarakat? Sebab ongkos PCR jauh lebih mahal daripada ongkos naik KRL dan angkot. Kalaupun akhirnya pemerintah tetap mempertahankannya, apa mungkin hasil tes PCR bisa diketahui lebih cepat maksimal 3 jam? Mengapa sampai sekarang ada hasil PCR yang baru diketahui 24 jam bahkan lebih. Baik, terima kasih kepada berita1.com, kompas.com dan pro3 RRI. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa aturan mobilitas yang ditetapkan saat ini adalah bentuk upaya kita tetap berhati-hati beraktivitas produktif di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, Perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara menetapkan kewajiban testing PCR yang diakui menjadi metode testing paling sensitif. Implementasi penerapan kebijakan di moda transportasi udara ini akan dianalisis sebagai masukan penyesuaian pengaturan mobilitas ke depannya. Namun, untuk saat ini, peraturan yang berlaku, baik untuk perjalanan jauh maupun harian, komuter dan jenis perjalanan lain dapat mengacu kepada Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2021 beserta adendumnya. Terkait dengan durasi keluarnya hasil PCR maksimal memakan waktu 1 kali 24 jam. Hal ini diakibatkan karena prosesnya yang cukup panjang dari mulai pengambilan sampel, distribusi ke laboratorium, sampai tahapan ekstraksi dan perbanyakan materi genetik untuk dapat mengetahui city value-nya, perbedaan durasi keluarnya hasil diagnostik dapat dipengaruhi oleh proses pengambilan sampel maupun antrian orang yang dites, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil tes dapat keluar lebih cepat. Saya mohon agar seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan mobilitas ini dan lab diagnostik COVID-19 dapat mendukung kegiatan masyarakat dengan mengoptimalkan operasional laboratorium dengan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Vatberita1.com. Pemerintah mengantisipasi varian baru AY4.2. Varian baru ini berpotensi mengkhawatirkan jika tak dicegah. Lonjakan akibat varian ini sedang terjadi di Inggris. Seperti apa gejala-gejala khususnya? Apakah vaksin yang ada saat ini ampuh untuk varian baru tersebut? Adakah strategi baru yang perlu dilakukan selain strategi-strategi sebelumnya seperti cakupan vaksinasi, 3T, 3M atau perlu mengunci suatu wilayah jika terdeteksi ada varian baru tersebut? Baik, terima kasih Berita1.com. Sebenarnya AY bukan varian baru, namun bagian dari varian Delta. Yang mengalami perubahan atau mutasi tambahan, jenis varian AY dari mutasi delta ini cukup beragam, yaitu dari AY1 hingga AY28. Oleh karena itu, kita belum bisa mengetahui apakah berbagai jenis varian delta ini memiliki karakteristik khusus yang dapat mempengaruhi laju penularan, keparahan gejala, maupun vaksinasi. Karena studi terkait hal tersebut masih berlangsung, terkait hal tersebut, pemerintah memaksimalkan pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan, yaitu karantina perjalanan (3M, 3T, dan vaksin), agar dapat mencegah masuknya semua jenis varian baru sekaligus meminimalisir pembentukan mutasi baru di dalam negeri. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Sekali lagi, terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.